Siapa ini Keke? Keke, kita mau kemana? Pulang. Renang, renang ke Kuningan. On the way. Lihat oleh-olehnya sampai banyak banget. Ya Allah. Mobil Nana kok di situ. Ini. Ada cek lo ini tuh. Coba, ada ikannya nggak? Ikan paus. Sadang, balik. Balik. Prinsa lagi mancing, ayo. Ada nggak ikannya? Mana umpannya? Di sana tuh, tanya di sana, ambil. Coba ke kak. Ada nggak ada umpannya? Di pohon duku tuh, Neng. Tuh, dukunya banyak banget. Tuh, tinggal metik itu mah. Banyak yang busuk lagi. Kita lihat situ yuk. Sini sayang. Udah cangkutin di situ. Ya ditungguin di situ ya. Banyak ada kolam ikan. Ikan apa ya? Ini kan apa nih ya? Gurame. Ada guramenya, nggak kelihatan ya? Tuh bibitnya tuh kecil-kecil tuh ada. Ada kecil-kecil kelihatan. Ini tuh kelihatan. Oh iya. Ini emang ini ya, iya emang ya. Iya. Sengaja nah apa? Gedein. Kayak udah gede dikit, udah jempol pindah sini naik. Oh. Tapi itu bibitnya gurame apa ikan apa mang? Udah nempel tanah. Itu kalau gitu nyangkut deh ikan. Iya. Nyangkut enggak jadi enggak pakai umpan ya? Enggak pakai umpan dia nyangkut dia. Iya, jair. Mana Amawi? Masuk Kuningan Kota kita belok kiri, belok kanan. Kayak madu gitu teh. Madu, ya, madu, tapi madunya kecut. Oh. Ditegorokan tuh perusnya. Uh-huh. Tapi enak kan enak ya. Ya asli malah ya. Iya. Langsung. Murah-murah. Malah berma. Asa kuping geur ngideung es di nya teh malah kan ieu para pakan nak. Pakan cari sendiri. Iya, ada ya pakannya. Iya. Pakannya kan cari sendiri enggak dipakan ini tuh mah. Tinggal diminumnya udah gantung. Iya, digantung. Ada ke kampung saeuti ketemu maleber maleber. Sama kulitnya kita teh. Iya, digigit-gigitin aja cekos. Kayak bencoy. Kayak gini kan, kayak bencoy kalau matang. Bencoy beda kan? Wah. Ini udah matang teh. Matang. Cobain deh dua ya kalau ngantuk. Mau ngambil dong. Mau ngambil mau suruh ngambil AA. Jangan ambil gini aja, dua aja buat ngantuk kalau ngantuk. Ya Allah itu ribet banget. Bukan dukun ini mah. Isi kokosan. Kokosan. Kalau ngantuk mah. Ambil. Asli ya, asli ya. Ini buat ngantuk. Buat ngantuk. Oi, kantongin. Nih cobain. Kayak duku ya. Cobain dong. Iya. Eh, mama. Enak kan? Buat ngilangin ngantuk. Entar enggak lalu asap. Nanti bakal aja di jalan tuh buat ngantuk. Iya, mau mangga. Aku minta dikit enggak buat ngantuk, Mbak? Iya. Jangan banyak-banyak. Paling 10-15 biji deh. Pertama manis, lama-lama asem. Terakhirnya asem. Asem banget, buat pupuk. Ya buat di antuk ini, mobil. Disebutnya kokosan ini, duku kokosan namanya. Iya. Duku kokosan. Kalau di Depok namanya kukusan. Banyak tuh. Nih, enak nih. Coba, cobain. Keke sama Neneng. Langsung-langsung imam, langsung imam. Langsung tuh Keke. Enak, manis, manis. Langsung imam. Asam. Enak enak ya. Kabur langsung. Kamu coba belajar ah. Ah, takut ketinggian. Sini aku tangkap. Ya. Nih, taruh mana ini ya? Oh, iya, nggak ada plastik ya. Gak mau. Kita roll pisang mah amis deh.
udahlah. Udah. Sang kebisi dulu di itu haroyongan. Oh, baru zaman enak kayangan. Kalau ketagihan, ketagihan. Coba dong, makan apa? Itu apa namanya? Tape. Bikin sendiri nih. Coba. Ini penampakannya. Hijau, kadang tape juga ada yang warnanya ungu ya. Yang hijau. Ya, cobain rasanya gimana? Enak. Enak ya? Enak. Ini ada apa lagi? Ada buku. Ada ranginang. Ranginangnya khas banget ini. Kak, kamu suka ranginang gak? Oh, doyan banget. Cobain. Mau cobain gak? Tunduk. Amin. Ya, tadi oke. Kurang-kurang. Kurang-kurang. Ayam berada di situ. Bisa-bisa. Itu wayahna. Menteri. Mau datang makan aja, bakal ciri makan makan aja. Makan. Jangan dong. Iya. Jangan. Jangan. Kalau kira-kira kupat sayur. Ayamnya. Pakai ayam kampung. Cobain ayamnya enak. Mana mah? Ini dia nih ayam kampung namanya guys. Tuh asli. Mantap. Asli khas Banjar. Ayam kampung. Ya gitu. Kampung, dari kampung di sini lah. Alhamdulillahnya. Ini buah duku. Ini buah kukusan. Nama juga bintik. Komedo. Masih segini nih. Ini mah baru paling sebulan. Ini gak apa-apa kan? Kan jangan jualan kemana teh? Ada pengepulnya langsung datang sini. Dari perikanan juga minggu. Lilis Agung. Sekilo dihargain berapa mak pengepul? 27. Iya. Di pasarnya mah padahal ini ya dari paling murah tuh 40 ribu gitu. Orang dari sini Jakarta itu per minggu butuhnya 5 ton. 5 ton. Ambilnya kan dari Purbalingga. Purbalingga seorang ada yang punya 40 kolam. 40 kolam kayak gini. Ini namanya apa? HDR. JNJ. JNJ. Oh iya. Lewat apa? Sebelum lah itu. Ya itu kan ke Palutungan situ ke yang gunung itu. Yang penting kita lewat alun-alun Ciamis dulu ya, kayaknya katanya lebih itu jalanannya gede. Gede enak. Mau ke alun-alun apa masih gede?